Yang ketujuh, Ibnu Umar adalah antara sahabat yang sangat mengambil berat tentang apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana tempat. Tujuannya tidak lain melainkan untuk menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Bagi beliau, ittiba' suri tidak kurang pentingnya dari ittiba' hakiki dalam penghayatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu dia nak ikut sunnah, biarlah kita kata orang ada khilaf lah tentang janggut. Dia nak tahu janggut sebab Nabi zahirnya memang tahu janggut. Ya, kita jangan kata apa, kita jangan duk nganyi, jangan kata gapo lah. Kalau kita terima itu ittiba' suri sekalipun. Kalau kita terima ittiba' hakiki lagilah. Tak boleh kata. Kalau kita terima secara ittiba' suri jahat tu pun tak boleh kata. Apatah lagi kalau ittiba' hakiki. Ya, orang kata dia ni wajib dosa kalau cukup, wajib taruh dalam mazhab Hanafi misalnya. Dia tidak anggap itu ittiba' suri, itu ittiba' hakiki. Jadi ada hukum tu. Ini kita mengambil kira hak kata itu ittiba' suri saja, kalau kita ikut pun tidak terikat sangatlah. Seperti dalam fiqh Syafi'i, ramai juga yang mengatakan kalau cukup itu makruh saja, bukan sampai ke peringkat haram. Tetapi kita tak boleh pelekeh, main rendah orang yang nak taruh janggut kerana nak ikut Nabi Salih. Salah. Walaupun ittiba' suri, kalau ittiba' hakiki lagilah. Tak boleh kita main-main. Sebab apa? Kalau hak sebenarnya tak ada jumpa dalam hadis mana-mana pun Nabi pernah cukur sekali. Ada. Sekali pun tak ada. Itulah bagi orang yang kata wajib kemah sangat, dia kata tak pernah. Kalau kecil berdiri ada juga. Kalau goni ada juga, goni ada juga. Goni tak ada. Sebab apa? Itu bendanya. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh main-main. Setengah-setengah orang itu dia nampak janggutnya serabut lah, huduh lah macam tu. Tua sebelum umur lah, macam-macam kan? Tak boleh. Hak Nabi kita kena anggap molek. Kita kena betul fikiran kita tu. Hak kita tak molek tu, kita pengaruh luar tu, pengaruh luar tu. Hak betulnya comel. Kena betul molek. Masalahnya kita ni duduk comel. Oh, hero kita tengok dalam filem tu, gaya dia berjalan, gaya dia sepak rambut, gaya dia hot tu jadi contoh ikutan kita. Hot tu ya, jadi menyakitnya. Sebab tu jadi nak ni tak molek, ni tak molek, makan dengan tangan pun tak molek, cemar macam-macam kata. Sebenarnya hak Nabi buat tu molek. Duduk kena duduk situ, ubah fikiran kita. Betul molek. Set molek dulu lagi, barulah tidak jadi menyakit. Kalau tidak penyakit, banyak benar penyakit. Itu bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri pun tak faham lagi benda ni. Usah kau orang kafir. Kita sendiri pun duduk bercanggah.